Halo teman-teman semua, apa kabar? Sekarang kita lagi menuju ke Gading Serpong. Ciciku yang kedua mau ngajak kita makan pempek di situ. Nama restorannya Pempek 333. Katanya enak sekali. Di Australia, jarang sekali kita makan pempek. Sudah lama nggak makan pempek seenak ini. Benar-benar enak, teman-teman. Kita sekeluarga doyan banget makan pempek. Rasanya pengen banget dibawa ke Australia. Oke, sekarang kita mau keliling Gading Serpong, mau lihat-lihat. Gading Serpong, perkembangannya pesat sekali ya. Dulu waktu aku masih tinggal di Jakarta, suasana itu nggak seperti ini. Sepi sekali, kayaknya ini semua itu belum ada deh. Aku benar-benar kaget dan juga bangga melihat perkembangan Indonesia yang begitu pesat. Banyak juga ya gedung-gedung tingginya di daerah sini. Semoga liburan kita di Indonesia yang berikutnya bisa lebih panjang lagi ya. Masih banyak sekali makanan Indonesia yang pengen kita coba. Makanan Indonesia itu benar-benar enak sekali. Habis ini kita mau ke Summarecon Mall. Udaranya panas sekali hari ini. Ciciku mau ngajakin kita sekeluarga makan malam di Bandar Jakarta. Let's go, sekarang kita menuju ke situ. Senang sekali bisa melihat suasana jalanan di Indonesia. Kita menikmati suasana dan pemandangan jalanan. Kangen banget sama suasananya. Gitu, Mi. Oke, Brian. Pelan-pelan,
Sekarang kita mau beli buah-buahan dan makanan di rumah buah. Kami mau salad nggak? Lengkeng, ya. Kurang lebih kayak di Solo. Kurang lebih ya, Mi. Ini kangkung berapa? Sarang burung, Deni. Sarang burung walet. Alhamdulillah, kami always makan. Oh iya. Eh, ada jual ini, kolang kaling. Iya. Buah atap ya. Kalau sekarang itu ada jual kepala ikan. Yakin doyan apple ya? Iya. Fuji paling enak. Kalau Apple, Fuji kalau ada jual gini, Mi. Hari ini kita sudah diajak makan pempek, jalan-jalan di mall, makan kue dan ngopi di Starbucks, dan juga makan malam di Bandar Jakarta, dan belanja buah-buahan di rumah buah. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.